saya terima bahasa nikahnya bahasa luar apa? Bahasa Rusia. Deh, kan pakai bahasa luar. Lah, oh. Saya terima bahasa. Aneh banget ya orang enggak tahu nih pakai bahasa Indonesia aja. Loh. Bahasa Indonesia aja. Kamu enggak mau ngajarin bahasa apa gitu? Enggak mau lah. Kalau misalnya jangan deh. Hey, what up boys and girls, it's your boy Naki here. Sim privyat, beberapa saat lepas namanya Vicky Naki. Is my praduga, Ria Ricis. Halo semuanya teman-teman. Ih, assalamualaikum teman-teman. Oh, iya. Halo teman-teman, mas siapa? Ulang. Asal gini, assalamualaikum teman-teman. Ulang yuk, dia cepet tadi bisa apa lagi ya. Oke. Hey, what up boys and girls, it's your boy Naki here. Sim privyat, beberapa saat lepas namanya Vicky Naki. Is my praduga, Ria Ricis. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vicky Naki. Assalamualaikum teman-teman. Iya harus gitu. Nadanya harus dari do re mi fa sol la si do gitu. Tapi pakai tangga nada juga ya. Iya itu kalau di sini. Oh. Tapi hari ini kita enggak akan belajar tentang itu sih. Mm-hmm. Kita mau ngetes seberapa jagokah Kakak Vicky dalam menghembuskan nafas pertama. Terakhir lagi nafas pertama. Nafas pertama dong. Jadi kita ini latihan menghembuskan. Mampus. Ini apa yang dihembus gitu loh. Anda siap tapi? Ya. Anda siap. Harus siap dulu. Siap. Tim Ricis siap? Ya, wow. Saya harus izin dulu. Apa? Saya izin something ya, Bang. Oh iya, syuting lagi. Izinnya. Oke. Okay. Oh, man. Fitnah atau fakta? Kalau Vicky Naki berkeluarga jadi Vicky Nika. Dompetnya di mobil. Dompetnya di. Oh, ada dompet. Pinjam dompet. Dia nggak tahu. Pinjam dompet. Kok lu nyari ya, Yun? Di video kali ini kita akan bongkar isi dompet Pinky Naki. Ininya aja, waistbag-nya aja, ada nggak? Ya, kita bongkar dulu, studionya aja. Ya, ketahuan. Bongkar kamar Vicky Naki, Ricis Official, subscribe ya guys. Hah? Eh, ntar dulu. Boleh ya. Seberapapun duit yang kalian punya, ya. Syukurin. Kenapa mau cek? Pinjem. Oke, tadi abang, tadi apa? Fitnah atau fakta? Sudah. Iya, fitnah atau fakta? Kalau Vicky Naki berkeluarga jadi Vicky Nika. Lucu. Kalau di YouTube aku yang lucu itu aku. Lucu. Ya Allah, kasihan duitnya tinggal segitu gitu doang. Slepeo. Eh, bongkar. Bongkar ya, sini Yun, bongkarin. Tapi ini kan enggak sopan. Sopan. Boleh. Boleh. Bener enggak? Tapi mukanya gitu mukanya. Nama lengkap. Diam. Oh, udah tahu juga semuanya. Nama lengkap. Vicky Ayatullah. Ih bagus, Masya Allah. Kenapa jadi Vicky Naki? Kenapa gak dipanggil Ayah aja? Kenapa gak dipanggil Tul aja? Ini kayaknya tim Ricis sudah pengen aku nikah ya. Iya benar. Eh bagus lah. Kapan kamu rencana pengen berumah tangga? Belum, dia kan masih 21. Kepengennya, kapan usia berapa? Sebenarnya kemarin rencananya udah pengen gitu. Tapi kayak dianya udah mau nikah sama yang lain. Lanjut. Ini seketika yang pada punya. Pas dia ngomong gitu, seketika ada yang nobar yang bikin souvenir langsung gemeter. Aduh, ini konten paling bahaya kalau nggak subscribe kita berbau bangetan. Kurang cepat. Ikutan. Nah, tanya apa lagi? Oke. Jadi berarti rencana mau buru-buru atau nanti? Nggak, tapi ini pertanyaan serius. Iya, serius. Oh, oke. Okay. Mau buru-buru atau? Entar-entaran aja deh karir dulu gitu. Boleh nggak sambil duduk? Gue capek nolak. Iya, boleh di sini. Ini serius ya. Seorang Vicky Naki ini kepikiran nggak untuk... Ini sekarang benar serius? Iya, serius. Coba mukanya serius dulu. Serius sih, jangan dimain. Serius begitu. Ayo. Udah dong, biasa aja dagunya. Ayo. Oh, ini Rena Cor-Coran belum subscribe, nonton doang. Coba bilang, suruh subscribe. Rena Cor-Coran belum subscribe loh, parah banget. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa luar dong. Rena Cor-Coran, perpisus na Ria Ricis YouTube kanal. Pasal harus tak, dawai. Kok ada banjir kanalnya, mas? Channel, itu channel. Yang ketawa ya? Channel, bukan channel. Vicky Naki punya dompet. Iya, ya coba. So, oke gini. Jadi biasanya kan orang what's in my bag. Sekarang what's in my wallet. Yes. Silakan. Bahasa Rusia wallet apa? Wallet.
Oke, coba sini mendekat. Ya, mendekat. Ini kita izin ya sama Abang Vicky. Iya, silakan. Ya. Dompet Vicky Naki. Nih ya, warnanya Instagram saya. Tadinya emang mau nikah sama siapa? Balik. Bercanda doang. Itu kan biar apa? Biar ya banyak yang nonton. Biar apa namanya? Kurang cepat. Mira kayak kritis gitu. Enggak mungkin. Sekarang Vicky Naki kasih nama Vicky Kurcep. Kurang cepat. Ini yang gue. Oh, sengaja mau pamer cincin. Oh, enggak. Oh, jadi pamer cincin depannya Vicky. Vicky juga punya cincin, tau tadi dia mau kasih ke gue. Tah, kalian lihat ya, ini punya kakak Vicky yang katanya mau mengimbangi punya Ria Ricis. Tah, ini punya kan kamu, ini punya kamu kan. Apaan? Gue lagi ngarep muka dia kaget. Where's the ring? Ring is the love of the ring. Ini cincin siapa, Pik? Cincin. Atau Mas Aziz kasih? Mas Aziz. So sweet sekali ngasih bikin lagi cincin. It's actually property, you know. Enggak bohong, pasti. My YouTube channel. Enggak pasti kamu mau ngasih orang. Huh? Kita lihat ada nama. Bukan ada namanya. Ricis bukan. Oh my god, gue jadi gua kau tisin sunse ya. Bisa bahasa Korea ya? Bisa. kita tunjukin ya. Oh iya, depan bikin lagi enggak boleh malu-maluin di sini. Is it Koroyo Konyoro? Is it Koroyo Konyoro? Koroyo Konyoro? Itu dia? Kurusin isi ya? Mau tahu artinya? Baru kali ini Vicky Naki nanya arti. Koroyo Konyoro artinya perut kenyang. Koroyo Koyoro artinya perut keroncongan. Jadi untuk Koroyo Koyoro kita harus makan dulu biar Koroyo Konyoro. Izin ya. Dompet Vicky Naki. Jom, kita buka halaman pertama. Kartu mahasiswa ya. Kartu mahasiswa. Probably look at my face. Okay. Wow. Huh? This look like not you. Ini kayak gue flashback sama Mas Tukul. Oke. Okay. Mas Tukul pernah di salah satu program gitu ngeliatin foto kartu mahasiswanya persis banget. Which is, aku kayaknya besok nggak ada tinggal di sini lagi. Terus yeah, berikutnya ada apa, Yun? Selanjutnya, halaman kedua. Halaman kedua. Wow! Apaan nih? It's a VIP card kalau yes mau potong rambut. Potong rambut aja potong rambut VIP. VIP. Ini parkiran kali. Kartunya banyak banget. Apa maksudnya? Demen-demen member-memberan kayak gue. Jangan, itu debit, kalau nggak ada pinnya juga percuma. Ini nanti WhatsApp ke aku ya. Iya, boleh. Seberapa penting kak uang cash buat bikin Aki? Oh, penting banget lah. Banyak dia duit cashnya. To be honest, very important karena... Nih ya, karena apa? Kalau kalian... Udah, gue semuain deh. Kalau kalah, biarin aja deh. Gue semuain. Ntar dulu. Kalo... ini duit siapa? Kakak Vicky ulang tahun kapan? 24 Juli. Oh iya, sama. Udah lewat sama, kan? Hampir sama kayak aku. Uh-uh. Sama. Beda 23 hari. Aku 1 Juli. Kamu gak ngucapin kemarinnya. Oh iya, aku gak balik. Tuh. Parah banget aku sih. Juga ngucapin yeah kok. Terus udah. Gak ada foto-foto apa gitu, Yun? Handphone dia lah. Oke, kita bongkar handphone Vicky Naki. Oke. Ya, boleh. Gak boleh. Ngelunjak ya. Fitnah atau fakta? Enggak. Kalau Omi TV tua jadi Om Ali. Subscribe ya guys, kita lanjut kita main games. Durasi? Let's durasi? Kita lihat stok bajunya Vicky Naki. Tadi dia niruin-niruin cepet sini. Apa? Durasi gimana ngomong durasinya ke arah sana? Durasi? Enggak gitu ya. Durasi. Enggak lah. Oke. Kalian komen apa lagi yang harus dibongkar dari seorang Vicky Naki? Ya. Vicky Naki bisa enggak kayak kita? 1 2 3. Menggelegar. Coba. 1 2 3. Menggelegar. Bisa. Bisa. Dia sendiri capture ya pas bagian itu. Ajakin dia tahu. Dia pengen banget. Ya sinian. Yang sini ya, sinian. Iya sini nggak apa-apa, gak usah malu-malu. Nggak apa-apa ya, berempat ya, nggak apa-apa ya. Tapi aku pengen Abang Vicky ajarin bahasa Abang Rian, ajarin bahasa luar gitu. Kayaknya bisa bahasa Turki. Abang Rian, coba belajar bahasa. Nanti waktu akad nikah, pas ngomongnya itu ngomongnya pakai bahasa luar. Boleh nggak akad nikah pakai bahasa Rusia? Ya makanya coba ajarin. Saya terima bahasa Rusianya. Ini masalahnya belum belajar cara mau ngelamar. Ya kan bahasanya aja. Saya nggak tahu. Saya terima nikahnya bahasa luar apa? Bahasa Rusia. Deh, kan pakai bahasa luar. Ilah. Oh. Saya terima bahasa. Aneh banget ya orang nggak tahu nih pasti tahu. Oh, gua tahu bahasa Rusianya saya terima. Delete perepet. Saya terima bahasa Rusianya apa? I don't know. Eh, bahasa Mandarinnya? Wobukui, Zhongwei. Wobu? Gobok cerita. Enggak itu sih sebenarnya enggak. Jadi bahasa yang Kakak Vicky tahu apa saya terima gitu bahasa yang. Bahasa Inggris aja enggak tahu. Ih, ayo dong aja. Oh, follow back kali yuk. Saya terima. Ya udah.
kamu pakai bahasa apa nanti untuk akad? Bahasa Indonesia aja loh. Bahasa Indonesia aja. Kamu gak mau ngajarin bahasa apa gitu? Gak mau lah. Kalau misalnya, jangan deh. Waduh. Jangan Jun, kurcep ini emang gini. Kan biar kenal dulu, biar ketemu, biar ngobrol kenal. Yolah, ayo kita main games langsung. Ini dapat hadiah dari Kakak Vicky. Masih langsung malak. Seriusan. Oke, 1, 2, 3 menggelegar. Ayo, ayo Ki, Ki, bisa Ki. Nanti aja mau. Ya, 1, 2 Jun, ada apaan tuh layangan? Ya. 1, 2, 3 menggelegar. Enggak, cuma diri doang. Capture ya guys.